Hi everyone, sorry Kak Syah sebenarnya vlog hari ni adalah Kak Syah dekat sekolah menengah Islam Al-Farabi untuk program jelajah sekolah. Hari ni Kak Syah ada buat eksperimen tentang bully dan ada pelajar yang membuli Kak Syah. So yeah, roll the intro. Program bersama Tinggin yang menjemput Syasha Ali sebagai penulis dan kami mengadakan forum yang dimoderatorkan oleh dua orang pelajar. Dan setakat tahun yang ketiga diadakan program bersama Tinggin ini, feedback pelajar sangat baiklah, positif. Kerana pelajar dapat berkenalan dengan penulis dan ada sesetengah pelajar yang suka menulis, dia sangat tertarik untuk diadakan program ni. Dalam program ni pelajar akan dapat tahu kes-kes jenayah, contohnya kerana Syasha Ali ni merupakan pengamat undang-undang. Pelajar-pelajar yang mendapat input dalam program bersama Syasha Ali ni dapat mengetahui akibat atau hukuman yang diterima jika pelajar ini melakukan kesalahan. Semoga program ini dapat dijalankan pada tahun-tahun depan dan sama mendapat sambutan yang lebihlah daripada sekolah-sekolah yang lain, seperti sekolah kebangsaan atau sekolah agama sekolah. Hari ni Kak Syah makan kuih je sebab Kak Syah acar-acar nak diet. Ya, tadi sebenarnya Kak Syah dah minum Milo pagi tadi. Hai Tuan Pengurus. So ni adalah first video 2020 dan tadi Kak Syah dah bagi tahu banyak dah azam Kak Syah dekat orang. I hope azam tu tercapai. And actually hari ni Kak Syah punya program. MC Syasha Ali. Boleh saya dapatkan tisu tak? Melilit. Kenapa awak pilih buku ni? Ha? Awak kenapa awak pilih buku ni? Mungkin ada pengajaran lah. Okay. So now kita baru selesai sesi tanda tangan. Ini kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana, Pani? Apa dia? Pani kita pergi mana? Lepas ni kita tak ada mana. Tak ada ke mana ya? Habis sekolah satu hari. I nak tunjuk uniform baru kita orang tahun ni. Sarang. Kau kenapa? So let me show you guys all the books. Sarang, ini komik. Ini buku-buku umum untuk cikgu. Yang belas ini adalah
hari kita ada pekerja baru. So ini hari pertama mereka. So macam mana hari pertama? So far untuk kenalkan diri? Syarul, nama Syarul. Panggil? Syarul. Nama Syarul, panggil Syarul. Habis tak kan nama kau Syarul, panggil Mia pula. Panggil Syarul lah. Terus ni sebenarnya adik kepada tu. So, no. Pegang. Cakap. Apa? Sekarang apa? Ini pekerja baru juga ni. Penuh sekali. Jadi kita nak kat pameran buku. Saya dah selesai. Saya dah habis. Saya dah selesai program. So saya boleh balik dan tidur je. Sebab buku ni bermanfaat dan banyak bagi inspirasi kepada saya untuk berubah ke jalan yang baik. Wah, nama sendiri tak baik ke? Siapa kat Syah lagi kan? Boleh hukum. Yeay, terima kasih Iman. Yang boleh kalah Iman ni ke boleh? Kat sekolah mesti dia akan ada kelompok makcik-makcik bawang. Kau kenapa? Tengok kamera je tepuk. Bukanlah. Excited kenapa tu sebenarnya? Seronok sangat kerja tahun ni. Mana je? So, mana dia tengok? Habis. Nanti dah tadi. Tadi mau bagi dah habis. Ada buku baru tak kawan? Ada buku sana. Sang ni aku punya ada buku tak tadi ni dah keluarkan tu buku ni. Oh, buku macam basi. Okay, sekarang dah selesai. Saya nak pulang. Saya nak ke mana? Mencekik. Kenapa kau macam ni? Terus biasanya lepas sekolah, kalau sekolah tak banyak macam ni, lepas sekolah je cuci tanda tangan, saya terus ke kita akan jalan lah kot biasanya. Tapi nak jalan sekarang pun kedai baru buka. So, hari ni apa? Rasa? Okay, so overall hari ni thank you FRIB. Thank you guys sebab sangat supporting. Dan sekolah ni sebenarnya tak asing dah dengan Kak Syasha pun. Sebab sekolah ni memang Kak Syasha dah pernah pergi sekolah ni kan. Setiap tahun dengan Blink. Tapi Kak Syasha tak. So tahun 2018 Kak Syasha pergi. Tahun 2019 Kak Syasha tak datang. Abang Azanil ganti Kak Syasha. Sebab tak siap Kak Syasha waktu tu Kak Syasha sakit pun. Kan? Terima kasih Abang Azanil. Jomlah kita jalan. Belum pakai tali pinggang kedai, guys. Kedai tali pinggang kedai dah keselamatan. Orang yang duduk belakang juga dah pakai. Tahun ni saman berkuat kuasa tiba. Alright, that's all. Thank you for watching. Terima kasih sangat-sangat. Sekolah Menengah Islam Al-Farabi. Semoga kita bertemu lagi. Bye.